Halo semuanya, balik lagi di podcast Live Your Life, Law in Your Everyday Life bersama aku, Naufal, dan Zaki. Apa kabar nih, Naufal? Dengar-dengar lagi banyak tugas ya? Iya nih, belakangan ini emang lagi banyak banget tugasnya, terus udah mampu nggak ngerjain gitu kan, jadi deadline numpuk-numpuk gitu. Jadi belakangan ini emang agak nggak semangat sih, karena capek mulu. Wah, semoga tugasnya cepat selesai ya, supaya bisa semangat lagi. Ngomongin soal overwhelm, aku jadi ingat deh bahasan kita di episode pertama. Tugas hakim itu kan banyak banget ya, terutama dengan tugas yang begitu banyak, pasti hampiri tekanan dan tanggung jawab yang besar. Keren ya, para hakim masih bisa tetap semangat buat negakin keadilan di negeri kita. Iya, benar banget deh. Terus selain pekerjaannya yang juga punya tanggung jawab besar, terus belum lagi ada stres kerja, terus ditambah permasalahan di luar kerjanya juga. Nah, kan banyak tekanan ini ya, menurut aku sih seorang hakim tuh juga harus menjaga kesehatan mentalnya gitu, supaya bisa melakukan pekerjaannya dengan baik gitu. Oh ya, tadi kamu sempat sebutin ada stres kerja ya, itu gimana sih, Naufal? Gampangnya sih ya, stres kerja tuh ya stres dari kerja kan. Kalau digampangnya lagi, itu ada siklusnya, bisa digambarin sama stressor, proses, dan respon. Oh, aku jadi paham tuh soal itu. Stressor itu sumber-sumber stres kan ya? Misalnya kerjaan yang numpuk, lingkungan yang tidak kondusif, sama perselisihan dengan rekan kerja. Iya benar, terus nyambung ke siklus yang aku sebutin tadi. Nah, habis itu sama orangnya bakal diproses jadi suatu tekanan, dan tekanan ini bakal jadi sebuah respon. Yang responnya ini tergantung gimana orangnya. Bisa jadi positif dan negatif, itu tergantung kondisi fisik dan mentalnya. Tapi kan sumber-sumber yang tadi aku sebutin bukannya jadi tekanan gitu ya, kok bisa ada respon positifnya? Itu sebenarnya balik lagi ke orangnya, karena kan misalnya orang lagi down, terus ketemu stres lagi, itu bisa jadi makin down lagi kan. Tapi bisa aja responnya positif, contohnya misalnya dia ngelakuin sesuatu tapi gagal. Nah, si tekanan ini tuh bisa dorong dia untuk kerja lebih giat lagi, supaya hasil selanjutnya itu nggak akan gagal kayak yang pertama, jadi bisa baik lagi ke depannya. Oh, berarti jadi tergantung sama pribadi dan karakter masing-masing orangnya ya? Iya benar. Aku jadi nyambungin lagi sama yang tadi kita omongin di awal, aku jadi makin kagum deh sama para hakim, karena dengar tadi kan ada stres kerja segala macem. Kalau di ranah pekerjaannya hakim kan banyak banget ya stres kerjanya, dari tindakannya para hakim yang jatuhin putusan itu dampaknya sangat besar dan juga jangkanya panjang. Jadi kesehatan mental tuh benar-benar harus dijaga banget sih. Untuk para hakim. Untungnya ini jadi salah satu hal yang diperhatiin sama pemerintah. FYI, di Indonesia udah ada Undang-Undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Telah memberikan solusi meningkatkan kualitas kesehatan jiwa berupa promotif dan preventif. Upaya promosi itu tujuannya untuk meningkatkan dan memelihara kualitas kesehatan jiwa individu secara optimal. Sedangkan upaya preventif adalah tindakan pencegahan gangguan psikososial seseorang. Nah, jadi kedua upaya ini berperan besar dalam menghilangkan stigma, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang dengan gangguan jiwa, yang tentunya akan membantu menjaga kesehatan mental dari individu itu sendiri. Oh wow, berarti untung banget ya seluruh masyarakat dijaga banget kesehatan mentalnya. Kalau dibandingin sama Amerika sih, negara Amerika tuh punya kebijakan spesifik untuk jaga kesehatan mental untuk para penegak hukum. Karena pada tahun 2017, National Task Force on Lawyer Wellbeing itu mengungkapkan kalau tingkat depresi yang tinggi bagi para penegak hukum, dan juga penyalahgunaan obat yang besar juga di Amerika Serikat. Ditambah lagi juga beberapa tahun kemudiannya kan ada COVID-19 ya, pandemi itu bisa memperburuk keadaan juga. Nah, untungnya respon Amerika Serikat terhadap hal ini tuh, mereka membentuk a lawyer assistance program. Dan di setiap negara bagiannya tuh ada yang dirancang untuk memberikan bantuan kepada hakim, pengacara, dan mahasiswa hukum yang kesulitan. Jadi benar-benar membantu banget untuk para penegak hukum untuk jaga kesehatan mentalnya. Selain itu juga ada kayak kebijakan yang digunakan untuk masyarakat pada umumnya, misalnya terhadap forum seperti The Other Bar, komunitas dukungan pemulihan yang berbasis di California. Itu menawarkan ruang anonimitas dan kerahasiaan yang unik, yang memungkinkan profesional hukum untuk saling mendukung dalam proses pemulihan mereka, seperti penyalahgunaan alkohol dan obat yang tadi aku sebutin gitu. Wah, menarik juga ya. Dari situ sih bisa disimpulin bahwa pemerintah peduli banget soal kesehatan jiwa masyarakatnya. Benar banget, harus peduli sih, karena kesehatan mental kan sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan kita, dan bukan sesuatu yang bisa digampangin atau bisa diabaikan aja gitu. Karena kesehatan mental tuh benar-benar mempengaruhi hidup kita banget sih. Kayak kalau kita lagi down, hal-hal yang kita lakuin juga down banget kan. Kayak terutama tadi kalangan-kalangan yang banyak menerima tekanan, kayak hakim kan banyak stres kerjanya. Menurut aku sih harus banget untuk dijaga
kesehatan mentalnya juga gitu. Ya setuju banget sih, menurut aku kesehatan mental itu gak bisa digampangin sih dan harus dijaga. Terutama hakim, ya perannya kan sangat besar dan tindakannya juga berdampak besar. Dan terutama pas kerja butuh banget pikiran yang jernih dan objektif dalam jatuhin putusan. Jadi penting banget untuk dijaga kesehatan mentalnya bagi para hakim. Ya aku setuju banget sih sama kamu, penting banget untuk jaga kesehatan mentalnya para hakim. Ini sebenarnya bahasan kita menarik banget sih ya, cuma tolong jangan tersinggung ya. Ini bukannya aku gak mau ngobrol sama kamu lebih lama, tapi gimana kalau kita simpen bahasan kita untuk episode selanjutnya. Jadi di episode selanjutnya kita bakal bahas sesuatu yang lebih menarik lagi. Penasaran kan? Jadi kalian jangan lupa nonton di episode selanjutnya, podcast Liu Your Life, Law in Your Everyday Life bersama aku Naufal. Dan aku Zaki, sampai jumpa. Bye-bye.